Tangis Siti Atiko pecah saat jenguk relawan yang jadi korban penganiayaan. Tangis istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atiko, pecah saat menjenguk relawan yang jadi korban penganiayaan. Awalnya Siti Atiko dan Ganjar Pranowo sampai di rumah sakit sekitar pukul 21.14 waktu Indonesia Barat. Kemudian, Ganjar memasuki ruang 13 RSUD Pandan Arang menjenguk korban bernama Arif Diva Ramandani, 20. Lalu, Ganjar dan Siti Atiko melanjutkan dengan menjenguk korban lainnya bernama Slamet Andono, 26. Namun, Siti Atiko tidak masuk saat sang suami menjenguk Slamet yang tengah terbaring. Atiko tampak syok dan tangisnya pun pecah dan dia menempelkan wajahnya pada dinding kamar rumah sakit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.